Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Jogja Vanisia Channel. Yang ini kami mau mencoba satu kuliner yang khas di Kota Wates, yaitu soto gulai. Kenapa saya ingin mencoba soto gulai? Karena dari menyebutnya ada kata soto gulai. Ini kira-kira apa yang khas di sana? Apakah batoknya ataukah sotonya? Mari ikuti saya untuk mencicipi masakan khas di Kota Wates, yaitu soto batok gulai. Ini ada yang menarik di sini kan ya. Jadi namanya kan soto batok gulai. Jadi apakah ada sesuatu yang khas di sini? Kalau yang paling berbeda dari yang lain, dari kemasan apa penyajiannya akan batok tempurung pengganti martabak mangkoknya di batok apa itu? Kalau dari ramuan bumbu ya hampir sama. Maksudnya ini kan kalau soto itu sudah kuliner Nusantara ya, jadi dia udah punya pakem sendiri kalau soto itu kayak gitu. Soto, tapi soto yang